Hai, halo, assalamualaikum. Saya lama ya tidak up video-video baru. Kali ini saya mau review satu buku pre-love atau buku bekas yang judulnya Billy Bunny. Jadi buku ini adalah bilingual, bahasa Inggris dengan bahasa Cina sepertinya ya. Ini bukunya board book. Nah, di sini edisi pertamanya itu terbit di UK pada tahun 2005 di Templar Publishing, dan sekarang itu terbitnya di Rongsin Culture Industrial Development, sepertinya di situ ya. Jadi buku ini adalah board book tentang Billy Bunny. Bukunya bagus ya, dan ini adalah cerita dari Billy. It was a sunny day in spring, and Billy, the baby bunny, was surrounded by all his little friends. Katanya dia lagi berkeliling di hari yang sangat cerah. They were telling him about a magical flying insect called a butterfly. Terus mereka cerita kepadanya tentang serangga terbang yang ajaib, yang magic, yang disebut dengan butterfly. Kemudian Billy had never seen such a creature before, and hearing his friends talk, he decided that today was a good day to find one. Jadi dia memutuskan untuk melihat, untuk mencari dan menemukan salah satu makhluk yang sangat baik, yang bagus untuk ditemukannya hari ini. Seperti itu kayaknya. Dan ini Billy Bunny, dan ini adalah teman-teman yang cerita tadi tentang Magic Butterfly. Jadi Billy Bunny memutuskan untuk menemukannya. Ini bukunya bisa, sebenarnya ini kayak pop up gitu loh, tapi saat bukunya datang, anak saya menyambut dengan hangat. Jadi sudah hancurlah pop-upnya seperti ini. Ini ada bunga di sini, jadi dia bisa keluar masuk lebahnya dari bunganya itu. Tapi sudah tidak ada lagi. Nah, seperti ini loh. Saat ini ditarik. Nah, but no, it was a ladybird. Karena ini buku pre-love, jadi tidak semulus buku baru ya. Namun ini tidak mengurangi nilai jualnya. Ini masih bagus banget menurut aku, dan lumayan, dan baguslah untuk buku pre-love. Nah, ini juga bisa seperti ini. Ini pop-up book kayak gini, ini bagus loh, bagus banget. Ini juga bisa dibuka. Grasshoppers are nice, talk Billy, but not as nice as butterflies. Katanya belalang itu baik, kata Billy, tapi tidak sebaik kupu-kupu. And he looked under the water lilies on the pond just in case there were any butterflies there. Terus katanya Billy Bunny itu lihat ke bawah water lily. Water lily itu lili air di pond. Pond itu kayak ini, air danau, bukan lembah, bukan, saya lupa pond, pokoknya sejenis inilah. Just in case there were any butterflies there, tapi tidak ada butterfly katanya. Terus try the sweet bird briar brush, try the sweet briar bush, suggested Happy to Billy the light. I had finally saw something fluttering in there, katanya. But it was birds, not butterflies in the bush, katanya. Kita lihat di sweet briar
Sweet Briar Bush, kata Hopi. Terus si Billy Bunny langsung melihat ke arah ini Sweet Briar Bush-nya. But it was birds, kata dia. Ini adalah burung, bukan kupu-kupu. Billy Bunny sangat ingin menemukan kupu-kupu. Dia terus keep looking. My butterflies, cried Billy, hooray! Ini sebenarnya hancur, bunda. Bukunya dapat anak saya. Ini, telinganya sudah tidak ada satu. Waktu saya dapat, bukunya ini lengkap loh. Ada telinganya, dan ini tidak copot seperti ini. Tapi, anak saya lebih cepat. Dan saya kalah cepat dari anak saya. Ini pop-up seperti ini ya. Nah, bagus sekali kan? Kalau punya ini buku pre-love, tapi ini sangat bagus. Oke, segitu review dari saya. Oh, saya kelupaan, maaf. Penulisnya adalah Maurice Blacker. Ya, penulisnya adalah Maurice Blacker. Kalau saya lupa. Cukup review buku Billy Bunny-nya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, dan bagi bunda-bunda atau teman-teman yang ada di sana ingin berbagi cerita atau ingin mendapatkan buku pre-love yang amanah pastinya, boleh komen ya. Saya akan mengalihkannya ke IG karena saya belinya itu di sana, jadi nanti saya bisa langsung share ke IG-nya. Please always support me. Please always love my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.